Apa? Sedau, bosan betul. Memang lama betul tak ada benda berlaku langsung. Teletron X, laporan status. Semuanya adalah okey. Tiada laporan baru. Teruskan, Autobot. Saya mesti keluar dari sini. Jom kita naik shuttle. Ho, ho, ho. Akhirnya kita boleh keluar. Woo! Baiklah. Transformers Cyberverse. Ribut Rahsia. Awak percaya tak? Saya tak boleh percaya. Tadi tu mesti 100% nebula yang paling bosan yang pernah saya tengok. Saya rasa gas ion dekat luar tu pun bosan. Malasnya saya rasa nak balik. Lampu dah terpadam. Kenapa pula? Saya tak tahu. Sebab tak ada tenaga. Kenapa tak ada tenaga? Entahlah. Dan kenapa pula semua bot berdiri saja ni? Hello? Mereka semua dalam mode standby. Saya tak percaya. Ada benda yang berlaku masa kita tak ada. Pelik kan? Saya rasa kita diserang oleh lanun angkasa. Macam dulu di Hopek 9. Saya rasa kali ini bukan sebab lanun. Mereka mesti terkena ribut elektromagnetik yang melaju. Nasib baik kita terlindung dalam nebula yang bosan tadi. Untuk bangunkan mereka, kita perlu... Hello, RC kepada Grimlock. Apa yang awak... Sangat menakjubkan. Saya pun tak pernah nampak mereka macam ni. Ini peluang sekali dalam satu milenia. Cantik betul. Dan sangat berbahaya. Kepala mereka adalah bahan paling keras di alam semesta. Dengar kata mereka boleh tembus satu kapal. Ah, itu bukan masalah kalau ada perisai. Perisai! Grim, kita tak ada tenaga. Jadi kita tak boleh larikan kapal ke tepi. Saya tahu. Awak ingat tak dulu masa 10,000 Bantam marah berlari ke arah kita? Oh, ya. Yeah. Cantik sayap kapal, Grimlock. Oh, tapi muka yang awak cat tu yang buat kapal cantik sebenarnya. Sama hebat dengan panggilan banter awak tu. Sama? Ini lagi hebatlah. Saya ingat A-Hammers biasanya akan muncul sebelum ada ribut komet saja. Ribut komet! Kita nak buat apa pula dengan komet ni sekarang? Kalaulah boleh, pasang perisai.
Tunggu! Masa dekat bulan es kristal dulu, kita tak ada perisai. Tak, kita ada. Ini barulah seronok. Seronok sangat. Ribut komet tadi tu datang tiba-tiba aja, betul tak? Kadang-kadang mereka terjadi dari tenaga sebuah supernova. Kita tak boleh hentikan supernova kalau kapal tak ada perisai. Kita kena pulihkan tenaga kapal. Kena guna kuasa Allspark. Tak ada cara yang lain. Tapi Cito je boleh. Bangun, Cito. Kita perlukan awak. Angkat dia. Ini kena berjaya. Saya pasti. Tak tahulah. Saya rasa ia tak berjaya. Tapi biasanya kalau dia sentuh je, ia akan berlaku. Tak berkesanlah. Kita hanya perlukan tenaga untuk perisai sampai supernova tu tamat. Kita tak ada sumber tenaga lain. Ingat tak masa kita guna shuttle untuk beri tenaga pada mesin gali? Tak, takkan berjaya. Shuttle semua tak ada tenaga. Ataupun gunung berapi semasa di Hotshot and Whirl. Ada gunung berapi ke dekat sini? Tak, tak ada. Tunggu, saya tahu. Kita hanya perlukan perisai untuk satu Astro Cycle. Dan saya ada sumber tenaga untuknya di sini. Spark saya. Tapi awak tak akan selamatlah. Kalau saya tak buat, semua bot tak selamat. Oh, mereka akan selamat. Sebab saya akan selamatkan semua bot, termasuk awak. Apa? Ini idea saya lah. Sudahlah. Saya tak akan benarkan awak buat. Saya tak akan benarkan awak buat. Semasa gelombang elektromagnet. Kemudian, saya kena serang sekelompok Airhammers liar tiba-tiba. Dan saya hampir terkena satu ribut komet. Dan tadi ada yang cuba tembak saya. Sekarang, awak percaya tak ada satu supernova dekat luar? Kita kena pasangkan tenaga dan naikkan perisai sekarang juga. Kami tahu. Itu yang kami cuba nak... Rakan kita semua tak tahu apa yang berlaku pada kita tadi. Ya, lain kali kita buat lagi, ya.
Saya tahu. Rasa bosan betul lah. Awak nak naik shuttle tak? Woohoo! Yeah!